Presenter TV Conchita Caroline sempat membagikan pengalaman buruknya naik Lion Air dari Denpasar menuju Jakarta minggu malam. Ya, dalam instastory-nya di Instagram miliknya, ia menuturkan bahwa kondisi pesawat tidak nyaman, penumpang juga kepanasan dan panik. Apalagi mesin pesawat disebutkan menderu-deru aneh gitu ya. Pesawat yang ditumpangi Conchita ini diduga kuat adalah pesawat yang sama dengan yang jatuh di Tanjung Karawang Senin kemarin. Hal itu diperkuat dari catatan flight history yang tertera di laman flightradar24.com. Pesawat dengan JT610 yang memiliki nomor registrasi PKLQP jenis Boeing 737 MAX 8 sebelumnya memiliki jadwal terbang Denpasar Jakarta dan mendarat pada pukul 22:56 waktu Indonesia Barat. Ya, namun maskapai Lion Air nyatakan kondisi pesawat JT610 yang jatuh di perairan Karawang dalam keadaan baik. Dan berikut pernyataan Direktur Utama Lion Air Edward Sirait Senin kemarin. Kemarin pesawat ini sebelum terbang dinyatakan layak terbang oleh engineer yang diberi wewenang untuk merilis pesawat. Itu kira-kira informasi yang bisa kami sampaikan sampai hari ini kami